Welcome back to Indoriek. Ya, ini adalah salah satu request dari subscriber channel ini, Mucin. Benar ya, pengucapannya benar ya, Mucin. Yang judulnya Datang dan Pergi. Ini kayaknya lagu viral juga ya, kayak seperti lagunya Isma Sani ya. Banyak yang viral-viral itu langsung ditawari recording di studio ya, karena produser-produser melihat uang di sana ya. Biasanya lagu-lagu viral yang seperti ini cepat naik, cepat juga turun ya. Ya, kita lihat aja Mucin ini apakah dia akan terus bertahan di dunia entertain atau hanya dengan lagu yang ini saja. Mucin, Datang dan Pergi. Oh, ini lagunya yang lama ya, videonya yang lama yang jadi viral. Kayaknya ini lagu-lagu ini ya, pop-pop Melayu ya, kita dengar aja. Datang dan pergi, jangan kau ungkapkan cinta yang suci. Itu yang ku perlukan. Sewaktu kau melangkah jauh, hatiku kau sisihkan. Ku membawa pergi hati yang keseorangan. Adakah perjalanan ini akhir bagiku? Tak dapat menduga begini akhirnya. Akan ku cari kesilapan kita. Lembut banget suaranya ya. Yang terbelah antara dunia. Jika cinta sudah pergi, apalagi yang ku harapkan? Tak terdaya ku menghalangmu lari. Suaranya ini simple, lembut, sama seperti Isma Sani ya, tetapi ini lembut ya suara dia ini. Dan memang suaranya ini cocok banget sama lagunya ini ya. Jadi kita dengernya itu terbawa juga ya, terbawa juga emosi kita mendengarkan lagu ini. Karena suaranya cocok banget sama lagunya. Dan lagunya juga sedih ya. Aku nggak bisa memungkiri bahwa lagu ini bagus ya. Dan Mucin juga penghayatannya di lagu ini, penjiwaan yang menyanyikan lagu ini sangat luar biasa ya kalau menurutku ya. Ini sangat natural dia menjiwai lagu. Lagu ini, yuk lanjut yuk. Yeah.
ungkapkan cinta yang suci itu yang ku perlukan. Oke, yang pertama aku pengen komen adalah karakter vokalnya Mucin ini sangat lembut sekali. Bagus, itu bagus kalau menurut aku. Karena suaranya ini enak banget kalau di telinga ya. Kita dengarnya enak banget. Itu keseluruhan vokalnya dan lagunya itu sangat menyatu sekali. Dan itu bagus ya. Memang lagunya ini lagu yang menyentuh emosi ya. Dari liriknya, terus nadanya, transisi chord-nya itu ya. Dan ditambah lagi dengan penghayatan Mucin ini ya dalam menyanyikan lagu ini. Nah, itu adalah nilai plusnya kalau menurut aku. Minusnya ada dua di sini ya, kalau aku dengar dan aku lihat videonya ini. Yang pertama adalah musiknya. Bukan komposisi musiknya yang aku permasalahkan, tetapi soundnya ya, hasil recordingnya ini. Soundnya ini terdengar sangat tipis sekali ya, seperti nggak di mastering gitu loh, cuma di mixing aja, nggak di mastering lagi. Sound vokalnya Mucin juga terdengar flat di sini ya. Menurut pendengaranku levelnya nggak terlalu tinggi dibandingkan sama musiknya. Dan musiknya juga terdengar flat karena kick drum yang kurang menonjol, terdengar nggak ada low-nya ya. Kalau menurut aku ini sayang banget karena lagu yang bagus tidak didukung dengan sound yang bagus, sound recording yang bagus, jadi terkesan kurang niat. Dan minus yang satunya lagi adalah video klipnya. Kalau menurut aku ini lebih cocok menjadi official video lirik daripada official musik video ya, karena ya seperti kalian lihat sendiri ya video klipnya ya, cuma di satu tempat dan dua kamera kalau menurut aku ya, sebelah kiri dan sebelah kanan, dan lampu di belakang satu ya, dan ditambah efek-efek flare, itu lebih cocok untuk jadi official video lirik daripada official musik video menurut aku ya. Kenapa aku komen begitu? Karena aku rasa Mucin ini sudah diproduseri oleh seorang produser. Tugas produser adalah membuat artisnya terlihat bagus di depan para fansnya ya, baik itu dalam segi video klipnya, penampilannya, musiknya, segala macam, satu paket yang dijual dari seorang artis itu ya. Dan produsernya ini aku lihat asal-asalan dalam mengekspos seorang Mucin. Sayang sekali talent yang seperti ini diekspos dengan kualitas yang kalau menurut aku rendah seperti ini ya. Video klipnya kualitasnya rendah, sound recordingnya kualitasnya rendah. Ya, dua itu aja minusnya. Terlepas dari dua minus itu, ini adalah lagu yang bagus dan Mucin adalah talent yang luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mucin. Dan Datang dan Pergi adalah lagu yang bagus juga. Walaupun sekali lagi aku bukan penikmat genre yang seperti ini ya, tetapi ini lagu yang bagus. Oke, untuk kalian yang baru pertama kali lihat channel ini adalah Indo React Season kelima. Season-season sebelumnya ada di deskripsi di bawah, silahkan ditonton. Dan jangan lupa juga klik subscribe, share, dan like. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao!